Hari ini merupakan sejarah ya buat saya, bahwa kita sudah bisa memulai mengirim bilah-bilah yang jumlahnya 1.650. Garuda itu lebarnya saja, ya sayap ke sayap itu rentangannya kurang lebih 230 meter. Jadi lebih besar dari GBK. GBK itu 175,1, itu saya hafal tuh. Nah ini lebih lebar. Anak-anak muda kita ini cucu-cucu saya nih sebenarnya, ya bekerja bukan main, ya. Dan ya, sehingga Oktober nanti mereka berjanji akan beres Kuningan itu, ya ditambah nanti bilah apa bajanya. Ini adalah tugas yang betul-betul menantang, ya hanya satu tahun. Kita bayangkan GBK itu dibuat dalam berapa tahun, ya kan? Nah kita diuji sekarang ini, benar nggak ada cerita Sang Kuriang itu? Benar nggak ada Bandung Bondowoso itu? Yang katanya dalam semalam gitu, ya kita setahun lah, ya. Nah ini kita diuji, ini anak-anak ini, ya mungkin sudah kurang tidur, karena bekerjanya sampai kadang-kadang sampai jam 10, ya. Nah ini luar biasa. Tepuk tangan lagi ini buat cucu-cucu kita. Ya. Okay. Jadi saya merasa yakin dengan dukungan mereka, dengan dukungan teknologi, betul memang banyak yang suaranya minor ya mengenai IKN. Saya tidak terlalu peduli ya, mau minor ke orang bikin ruko aja di kita ribut, apalagi bikin istana, ya kan, wajar-wajar aja lah. Memang ada yang suka dan tidak suka, itu dalam hidup itu harus ada. Disitulah kita harus berani menantangnya dengan prestasi. Mudah-mudahan saya sehat dan kuat, ini juga anak-anak ini sehat, yakin kita bisa selesai. Ya. Ini yang bikin kita semangat ya. Jadi ini istana atau kantor presiden itu di tengah sayapnya itu ada hutannya, hutan tropis ya. Supaya suasana di dalamnya itu bisa lebih sejuk dan kedua embusan angin dari kiri kanan samping itu masuk. Itu harapan kita supaya AC-nya kalau bisa nggak ada, AC-nya alam saja. Tapi tidak tahu tuh, GWK juga 3.000 ton. Jembatan yang kita desain yang juga akan pakai Krakato 3.000 ton juga itu. Nggak tahu nih senangnya 3.000 gitu ya. Masjid 3.000 juga tuh, kalau nggak salah ya. Nah ini anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini, dialah yang nanti paling berjasa nih, ya, mewujudkan mimpi kita. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.